Iya. Gimana dong? Kenapa? Uangnya tinggal 1.700. Kan kemarin baru aku kasih 2.100. Ya, tapi ikan dipakai buat beli ikan asin. Udah gitu, nggak ada uang buat beli pembalut. Untuk sementara kamu pakai daun aja. Daun? Daun kelor. Hai, pemirsa, selamat datang di acara Rezeki Kaget bersama saya, Ari Yahya. Baiklah, seperti biasa, saya akan memberikan kejutan yang membuat semua orang menjadi kaget, ya. Dan ini orang-orang yang tidak mampu akan kita berikan uang yang ada di dalam kubur ini. Oke, jadi saya akan langsung ke tempat warga yang kurang mampu. Astagfirullahaladzim. Oh, maaf, mungkin pemirsa, biasanya kita cari yang warga yang kurang mampu. Kalau ini warga yang wajahnya kurang jelas. Kebetulan kita dari acara Rezeki Kaget akan berikan kesempatan kepada Bapak untuk menikmati rezeki yang datang tiba-tiba. Kita bisa beli kipas angin. Bisa beli pembalut yang bermerek. Sayapnya 5. Jadi tenang, Bapak dan Ibu bisa beli apa saja. Dalam kotak ini, dalam tas ini, ada uang yang boleh dilaksanakan atau juga dipergunakan untuk apa aja yang Bapak Ibu inginkan. Banyak. Karena harus dihabiskan dalam waktu 1 jam. Apakah sudah siap menerima rezeki yang akan Anda dapatkan? Siap, siap. Harusnya saya yang tegang. Iya. Mirsa? Ya. Apa ya? Anda di rumah juga akan beli. Wow! Nanti abis itu sampai abis wow, kelam balik. Bagaimana? Apakah kita buka sekarang? Tarik nafas. Baiklah, please. Tahan nafas. Kita akan saksikan sama-sama. Berapa rezeki kaget yang akan diterima Bapak dan Ibu ini? Baiklah, apakah sudah siap akan saya buka? Ayo! Wow. Ini dia. Ini? Saya buka! Ayo. Saksikan isi. Ayo. Berapakah rezeki kaget untuk Bapak dan Ibu ini? Ayo. Selamat, Bapak dan Ibu mendapatkan. Bagaimana? Kaget ya?